Hai Sobat Info, apakah kamu seorang cat lovers? Atau kamu memelihara kucing di rumah kamu? Ya, memang benar sekali nih guys. Hewan yang satu ini sangat menggemaskan, bukan? Tidak bisa dipungkiri bahwa kucing merupakan hewan peliharaan yang sangat digemari selain daripada anjing ya guys. Kita semua tahu bahwa banyak sekali cara yang kucing lakukan untuk menunjukkan perasaannya kepada manusia. Bisa dengan menggerakkan menjilat atau menggerakkan ekornya. Tapi nggak hanya sampai di situ saja loh guys. Kucing juga kerap kali memperlihatkan apa yang ia rasakan melalui gerakan mata loh. Nah, ngomong-ngomong, pasti kamu sering dong melihat perubahan tatapan-tatapan kucing kamu. Nah, kira-kira arti dari tiap tatapannya apa ya guys? Nah, kali ini Info Gila akan membahas arti dari tatapan kucing yang sering kamu lihat. Sejauh ini ada 5 gerakan mata yang bisa kamu pahami nih guys. So, kalau kalian penasaran, yuk langsung aja simak pembahasannya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Emosi yang kuat. Jika kucing kamu memiliki pupil berbentuk celah seperti ini, artinya ia sedang mengalami emosi yang kuat ya guys. Eits, tapi kalian jangan salah paham dulu. Emosi nggak selalu buruk loh. Secara singkat, emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Selain itu, emosi juga merupakan reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Jadi emosi yang kuat ini bisa berupa sangat senang, sangat marah, atau bahkan sangat takut ya guys. Karena nggak semua emosi memiliki arti kemarahan. Contohnya nih, mata berbentuk celah ini bisa kamu lihat ketika kucing kamu mendapatkan cat food semangkuk penuh. Atau mungkin ketika kamu mengenalkannya dengan kucing baru yang tentunya memancing ragam emosi dari kucing kamu nih guys. Percaya. Guys, sebagai cat lovers, apakah kamu tahu arti dari tatapan kucing jika begini? Nah, menurut aku nih guys, kalau kamu memelihara kucing, kamu tentu harus tahu arti dari tatapan mata kucing jika menatapmu seperti ini ya guys. Nah, percaya atau tidak, ternyata jika matanya melebar, itu artinya Anabul ini mempercayaimu sebagai orang yang ia sayang loh guys. So sweet banget kan? Kamu juga harus tahu bahwa kucing akan melebarkan mata ketika ia berhadapan dengan orang yang ia percayai. Contohnya kepada majikan yang care dan peduli kepadanya. Nah, jika hal ini pernah dilakukan kucingmu, itu artinya ia sudah merasa nyaman dengan kamu, guys. Peringatan. Sebagai manusia, kalau kamu sedang memberi peringatan kepada lawan bicaramu tanpa mengeluarkan kata-kata, pasti kamu akan menatap lawan bicaramu dengan kuat, yakni dengan tatapan tajam tanpa kedipan, bukan? Ternyata nih guys, hal ini sama loh dilakukan oleh kucing. Jadi ketika kucing kamu menatap kucing lain atau menatap kamu tanpa berkedip, itu artinya ia sedang memberi peringatan. Seakan dia berkata, awas, jangan macem-macem ya. Ya memang ternyata nih, tatapan-tatapan tanpa kedip ini dilakukan dari jauh adalah peringatan pada kucing lain. Dimana cukup dengan tatapan ini, kucing juga bisa memperingati atau melarang kucing lain untuk mengambil cat food dari mangkuknya atau bahkan menempati wilayahnya nih guys. Selain itu nih guys, kira-kira kalau kamu melakukan tatapan yang satu ini, kamu memberi peringatan apa nih guys sama lawan bicara kamu? Kepo nih aku. Melindungi diri. Ngomong-ngomong nih guys, kalian tahu nggak sih kalau ternyata saat si Meong menyipitkan mata, itu memiliki arti bahwa ia sedang melindungi diri sendiri loh. Ya, sama seperti manusia, ketika hendak melindungi diri sendiri terutama serangan pada wajah. Tentunya refleks otak akan menuntut manusia untuk menghindar sembari menyempitkan mata, bahkan menutup mata sebagai bentuk antisipasi agar mata tidak terluka atau bahkan terkena sinar matahari. Nah, ternyata pada kucing, aksi ini biasanya kucing lakukan ketika sedang bertarung dengan kucing lain. Salah satu tujuannya menyipitkan mata adalah melindunginya dari cakar lawan nih guys. Ingin dicium. Ngomong-ngomong nih guys, buat kalian para cat lovers, pernah nggak sih melihat anak kucing dengan kelopak mata yang sayup? Nah, kalau kamu memelihara kucing, pasti pernah dong ya melihat anak bulmu melakukan kontak mata denganmu seperti ini.
biasanya nih si Anabul menghampirimu, lalu tidur di dekatmu, sembari menunjukkan mata yang sayu. Ternyata nih guys, dengan mata sayu ini, sebenarnya apa yang kucing ingin katakan adalah cium aku. Jadi lain kali nih, jika kamu mencium ia saat matanya sayu, kamu bisa kedipkan mata kamu juga nih guys. Nah, apabila ia berkedip kembali, itu artinya ia merasa nyaman dan sayang pada kamu. Oh, gemes sekali kan guys? So, itu tadi adalah beberapa bahasa mata kucing yang bisa kamu pahami nih guys. Jika kamu punya kucing di rumah, bisa langsung dicoba nih kontak mata seperti ini. Apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!